Bai'atul Ridwan. Dikatakan Bai'atul Ridwan itu di bawah pokok Ridwan. Tapi bila ditanya, manakah satu pokok yang namanya Ridwan itu? Spesiesnya itu. Kan? Macam orang kata pokok rambutan. Pokok rambutan. Ya dah? Kita tahu, boleh tunjuk. Inilah rambutan. Tak kira rambutan gading ke, rambutan anak sekolah ke apa ke. Tak kira lah. Tapi orang tahu, ini rambutan namanya. Tapi Bai'atul Ridwan, mana pokok Ridwan itu? Sebenarnya istilah Ridwan itu lebih kepada Ridwan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, menyambung kuliah fiqh sirah kita pada pagi ini. Muka surat berapa? 501. 501 ya. Bai'atul Ridwan ya. Bai'ah Ar-Ridwan. Terlebih dahulu bai'ah malam hari Rabu, malam Khamis baru-baru ni, di kuliah Maghrib Al-Falah ni, saya sebut berkenaan dengan konsep bai'ah. Saya kuliah Maghrib Al-Falah, saya tidak ikut topik one by one, ikut kronologi. Saya dah habis dah peringkat kronologi, saya ambil topik-topik saja ya. Jadi kalau siapa-siapa yang hadir pada malam baru ni, saya menghuraikan agak kemaslah, agak detail berkenaan dengan apa itu bai'ah ya, bai'ah, perjanjian setia, dan apa bezanya perjanjian setia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan berbanding dengan janji setia yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah khasnya dan juga masyarakat lain ya. Antaranya ialah perjanjian setia ini memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas bahawa baginda amat suka kepada perjanjian-perjanjian, apalagi jika perjanjian itu adalah menjadi apa ni, pemutus kepada kebatilan dan juga hak dan juga kezaliman dan keadilan ya. Ini yang Nabi pernah sebut. Antara kenangan manis beliau baginda ya, ialah mengendalikan perjanjian ataupun bai'ah al-fudul ya, bai'ah sulhu, itu semua tu sama, benda sama. Bai'ah makna janji setia, sulhu perjanjian, benda sama. Ada kalanya kita jumpa kalimah tu bai'ah, ada kala kita jumpa kalimah tu sulhu, sulhu soleh ya. Baik, bai'ah yang Nabi SAW banggakan. Bangga tu pula kena fahamlah, bukannya nak tunjuk bongkak ya. Bangga tu maknanya biasalah kita terkenang-kenang ya kan, terkenang-kenang. So contohnya kita pernah jadi pengawas masa sekolah dulu. Antara kenangan yang membanggakan ialah sebab dapat membongkar satu pot hidu gam contohnya kan. Itu yang dia sebut sampai lah ni, macam itulah. Bukanlah bila sebut Nabi bangga tu satu sifat mazmumah ya. Jangan silap fahamlah. Jadi Nabi pernah menyebut bahawa aku berbangga dengan sulhu fudul, perjanjian al-fudul. Ya. Perjanjian al-fudul itu berlaku semasa Nabi berusia 20 tahun. Yang mana buat kali pertamanya dalam sejarah Arab jahiliyah yang akhir maknanya sebelum menjelang kebangkitan baginda sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlakunya peperangan yang disebut sebagai peperangan Al-Fujar di Mekah. Apa punca peperangan tersebut? Peperangan tersebut kerana orang-orang Samseng Mekah ini telah memanipulasi pedagang-pedagang Arab Badui yang agak
kita kata apa, lurus bendul ataupun agak ke belakang, ni dah terbelakang ya, nak kata bodoh tu tak sangat kan, sebab dulu bodoh sebenarnya kan. Jadi tuan-tuan, akibat daripada penipuan itu, maka Arab Badui ini telah pergi ke satu kabilah, ke satu kabilah, satu kabilah pun tak nak layan ya. Tibalah kepada kabilah Bani Hashim. Anak-anak Abdul Muttalib ambil perhatian terhadap pengaduan orang Badui tadi. Lalu anak-anak Abdul Muttalib yang seramai 11 orang ini telah bangkit untuk menuntut bela dan mengembalikan hak kepada si Badui itu tadi. Itulah latar belakang kisah peperangan Al-Fujar. Fujar jamak kepada fajur. Kan dalam surah surah Asy-Syams tu disebut kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha fa taqwaha. Fujur maknanya kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat. Jadi kalimah yang samalah diguna menjadikan peperangan Al-Fujar. Ada juga disebut Al-Fijar ya, maknanya peperangan yang berlaku dalam tanah haram Mekah. Yang ini pelik ni, sebab tanah haram Mekah ni diharamkan berperang, menumpah darah, hatta diharamkan tengking-menengking sekalipun. Tapi kalau nak jadi mutawif, tak boleh tak tengking ya. itu siapa nak tengok Ustaz Zamri tengking orang, di Mekah lah jawapan. Terpaksa tak tengking, tak boleh kan. Kalau tidak, orang pijak kepala kita. Ada satu anak jemaah ni, dia pergi sekeluarga. Jadi anak dia tu masa tu dekat tali 5 ke begitulah, sekolah lagi. Sekali saya tengking driver tu, samseng sangat, muntah tu budak tu. Punya terkejut. Muntah dalam bas. Susah pula saya. Tak sangka dia tu, Ustaz Zamri boleh tengking orang. Terpaksa lah kan. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Sebab tu saya istighfar bukan main. Ya? Istighfar bukan main lepas pada tu. Sebab memang itulah konsep haram. Ya? Tanah haram tu maksudnya. Ya? Berperang apatah lagi, kalaulah ya, tengking bergaduh pun tak boleh di tanah haram ni. Cubalah jaga diri ya tuan-tuan dalam hal ini. Maka berlakulah peperangan Al-Fujar yang diketuai oleh 11 orang anak lelaki Bani ni, anak lelaki Abdul Muttalib, tuan-tuan ya, ataupun Bani Hashim. Mereka bangkit. Melihat kebangkitan yang begitu berani daripada keluarga Abdul Muttalib dan Bani Hashim, orang-orang Mekah pun ikut serta menghapuskan samseng-samseng yang sebenarnya mendapat sokongan daripada orang Mekah sendiri. Dan peperangan itu akhirnya tamat dalam masa satu hari sahaja, tuan-tuan. Dan pada hari kedua, Nabi SAW menjadi, kita kata, sekretariat kepada perjanjian Al-Fudul. Dalam perjanjian Al-Fudul itu diperkemaskan lagi secara bertulis bahawa tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram Mekah. Baik, tuan-tuan. Apabila Nabi SAW tamat perjanjian Hudaibiyah yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Sekarang ni kita nak sebut Bai'atul Ridwan. Ya. Apabila Nabi tamat perjanjian Hudaibiyah, antara yang pernah Nabi kenang-kenangkan adalah bagaimana jika pada hari ini aku diminta menjadi orang tengah kepada dua pihak yang kufur, yang kafir, ya, untuk menjadi pengadil ataupun menjadi saksi kepada perjanjian, aku sanggup, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah cintanya Nabi kepada perjanjian damai ataupun kesatuan, kesatupaduan, walaupun antara yang nak bersatu padu tu orang kafir. Itu Nabi sebut, ya. Mana dua pihak bertelagah, kafir dua-dua contohnya, tiba-tiba dia mintalah Nabi menjadi orang tengah dalam perjanjian perjanjian damai antara mereka. Nabi sanggup, Nabi kata ya. Itulah dia. Baik, bai'ah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang pertama dalam Islam ini sudah pasti bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah ya. Bai'ah Aqabah yang pertama dan bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah dinamakan Aqabah kerana berlangsung di sebelah daripada Jabal ini, Jamratul Aqabah. Kat mana Jamratul Aqabah? Orang sekarang dah tak kenal.
Jamratul Kubra. Itulah dia. Jamratul Aqabah itu Jamratul Kubra. Ramai sekarang dia dah tak kenal. Sebab Saudi dia tukar. Dia tukar daripada dia kan Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Jadi dia tukar. Ula jadi Sughra, Wusta kekal, Aqabah jadi Kubra. Jadi kecil, tengah, besar. Kalau dulu Ula tu pertama, tengah, Aqabah. Jadi macam orang susah nak kenal kan? Susah nak kenal. So dia tukar jadi Sughra, Wusta, Kubra. Jadi kalaulah yang baru-baru pergi haji dan sebagainya ni dan tak pula membaca sejarah sebut Jamratul Aqabah, mereka tak kenal lah. Ya? Baik. Jadi perjanjian Aqabah yang pertama, tuan-tuan tahu kenapa dia nak digelar sebagai baik apa? Bai'atun Nisa. Tuan-tuan. Bai'atun Nisa. Perjanjian perempuan. Kenapa? Orang perempuan ke semua yang ada kat situ? Tidak, hanya tiga orang saja perempuan kat situ, ya. Tuan-tuan, maaf. Perjanjian pertama tak ada perempuan, ya. Ada lelaki semua, 12 orang. Tapi dipanggil Bai'atun Nisa. Kenapa? Sebab yang pertama dalam sejarah manusia di Tanah Arab, perjanjian yang tidak melibatkan senjata dan peperangan. Tuan-tuan, sebaliknya perjanjian itu perjanjian tauhid semata-mata. Itulah Bai'atul Aqabah yang pertama. Dan orang-orang Yathrib yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun itu, yang mana Nabi mengambil kesempatan musim haji untuk bertemu dengan orang-orang dari luar Mekah menyampaikan Islam, tapi pada tahun 11 kerasulan itu istimewa kerana mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut seruan baginda itu oleh 12 orang penduduk Yathrib. Lebih menarik, 12 orang penduduk Yathrib itu 7 atau 9 daripadanya adalah daripada Khazraj, manakala lebihnya adalah Aus. Sedangkan Aus dan Khazraj ini kita tahu pada masa kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka sudah bergaduh hampir 100 tahun dalam negeri ataupun kampung, ya. Yathrib ni tak layak digelar negeri pun pada masa itu. Dia layak digelar kampung je, tuan-tuan, sebenarnya. Ya, kecil je, tapi di situ duduknya bangsa Arab, dua bangsa, dua puak, dua kabilah bergaduh hampir 100 tahun, ya. Tak logik akal? Memang tak logik, tapi itulah sejarah manusia, ya. Jadi tuan-tuan, Aus dan Khazraj buat kali pertamanya berbaiat dengan disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiat tauhid. Mereka menyahut seruan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanggup pula untuk menyampaikan seruan itu kepada sanak saudara mereka bila balik dari haji nanti, iaitu apa ni, pada tahun 11 kerasulan itu. Dan mereka minta pula seorang guru untuk membimbing mereka, dan guru itu adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya, anak kepada bangsa Quraisy ataupun kabilah Quraisy dari Bani Makhzum, antara yang terkaya di Mekah sebelum Islam. Dah Islam, selai sepinggang habis, kena cabut segala akaun kudanya, apa tak ada apa, tuan-tuan. Namun itulah orang yang Nabi lantik untuk menjadi guru kepada orang-orang Madinah ataupun Yathrib. Setahun kemudian datanglah 72 orang, dan dalam kalangan 72 orang itu ada 3 orang pula wanita, ya. Jadi tuan-tuan, bai'ah yang kedua ini dikenali juga sebagai Bai'atul Aqabah yang kedua, dan kali ini berbeza daripada yang sebelumnya. Mereka berjanji untuk menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat Nabi sanggup untuk keluar dari Mekah dan berhijrah ke negeri mereka. Di sinilah bermulanya hijrah. Itulah siri-siri bai'ah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting apa yang kita kena tahu tentang konsep bai'ah Nabi ini ialah bai'ah kedamaian, keadilan, hak dan juga tauhid. Ini bai'ah-bai'ah yang Nabi laksanakan. Jadi kalau kita sekalipun nak melakukan perjanjian dengan sesiapa pun, tuan-tuan, boleh. Tapi biarlah kita
berasaskan kepada prinsip-prinsip bai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, bai'ah bai'atul ridwan. Dikatakan bai'atul ridwan itu di bawah pokok ridwan. Tapi bila ditanya manakah satu pokok yang namanya ridwan itu, spesiesnya itu. Kan? Macam orang kata pokok rambutan. Pokok rambutan, ya dah. Kita tahu, boleh tunjuk, inilah rambutan. Tak kira rambutan gading ke, rambutan anak sekolah ke apa ke, tak kira lah. Tapi orang tahu, ini rambutan namanya. Tapi bai'atul ridwan, mana pokok ridwan itu? Sebenarnya istilah ridwan itu lebih kepada redha, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi tak payahlah cari mana satu pokok ridwan. Ya? Bai'atul ridwan ialah bai'ah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum perjanjian dituliskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kepada Quraisy di Makkah untuk merundingkan masalah yang mereka hadapi. Ini setelah Nabi berkhemah di Hudaybiyah tu kan. Baik. Setelah sampai di Mekah, Uthman ditahan oleh pihak Quraisy untuk sementara waktu, tetapi sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu bahawa Uthman telah dibunuh. Dia hanya bagi propaganda lah, ya, berita propaganda saja, Uthman dah dibunuh. Dan satu prinsip dalam Islam juga yang tidak ada tolok bandingnya dan tak ada galang gantinya, duta ni, ya, ataupun wakil ni tak boleh disentuh, tak boleh di apa-apakan. Walaupun dalam peperangan, ya, dia perang contohnya, tapi dia hantar duta, dia hantar duta dia ataupun hantar wakil dia, Pesuruh Jaya Tinggi ke tak kira apa pun istilah, yang penting wakil. Tengah perang memuncak ni, baik, buka laluan, pastikan keselamatan duta ini. Ini Islam ajar mula-mula sekali. Tapi berapa ramai duta Islam yang dibunuh oleh musuh? Punca peperangan Mu'tah adalah kerana menuntut bela di atas kematian seorang sahabat Nabi SAW yang membawa surat kepada Raja Ghassan, ya, yang telah dibunuh oleh Raja Ghassan pada masa itu. Maka Nabi SAW mengambil masa setahun untuk mengumpul tentera bagi menuntut bela atas kematian duta Nabi SAW ni, ya. Dan Islam tak pernah sentuh pun duta-duta daripada musuh-musuhnya. Ini satu perkara yang kita kena tekankan sangat. Sebelum daripada piagam Geneva lagi pun, tuan-tuan, piagam Geneva tu tahun 40-an dah, selepas Perang Dunia Kedua dah, lepas ratusan ribu orang dah mati, kan. Sedangkan Islam dulu pada tu lagi dah meletakkan bahawa duta ni tak boleh disentuh, ya, tak boleh diapa-apakan. Jadi tiba-tiba Quraisy ni buat kurang hajar, dia tahan Uthman, dah lah tahan, isytihar bunuh pula. Baik, setelah sampai maka Rasulullah SAW bersabda, kita tidak akan berdiam diri sehingga kita menuntut bela terhadap orang-orang Quraisy di atas kematian Uthman ini. Lalu dipanggilnya para sahabat untuk berbaiah dan berlangsunglah bai'atul ridwan di bawah batang pokok di situ. Bai'atul ridwan dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan memegang para sahabatnya seorang demi seorang sambil mereka berjanji tidak akan mundur lari. Katanya ini adalah kerana Uthman. Tetapi manakala selesainya bai'ah itu, sampailah khabar kepada Rasulullah SAW bahawa berita pembunuhan itu adalah salah. Bahawa berita itu tak benar. Sebenarnya, apa sahaja tindak tanduk Nabi SAW di Hudaybiyah itu disaksikan secara live oleh Khalid Ibn Walid. Jadi kalaulah sampai berita angin mana pun, mesti berita itu telah pun diberi laluan oleh Khalid Ibn Walid. Maknanya berita tu bukan disebarkan secara tak sengaja, memang mereka sengaja menyebarkan berita tu untuk menakut-nakutkan Rasulullah SAW. Sedangkan mereka tak sedar Islam ada prinsipnya yang tak boleh dilanggar, dan prinsip ini akan dipertahankan. Cuba tuan-tuan bayangkan, tentera Rasulullah SAW dengan 1,500 orang umat Islam, bukan tentera, ada lelaki, ada perempuan, berpakaian ihram semuanya dan membawa hanya sebilah pedang seorang, dan pedang itu dipastikan bersarung atau sekurang-kurangnya berbungkus, tuan-tuan. Bayangkan, ya.
Tapi bila Rasulullah dalam keadaan berpakaian ihram begitu berbaiah, orang-orang Mekah mula kecut perut, mula takut, ya. Mulalah mereka pun menyampaikan berita sebenar, Osman hidup lagi, kata dia. Itulah cerita sebenarnya di sebalik keadaan ini. Baik, kita terus kepada ditangguhkan dulu dia punya apa, dia punya penceritaan. Kita terus kepada beberapa ibarat dan juga pengajaran, ya. Selayang pandang mengenai hikmah perjanjian Hudaibiyah. Sebelum kita masuk kepada mempelajari satu persatu mengenai perjanjian Hudaibiyah ini untuk dijadikan pengajaran serta menyedut beberapa hukum yang terdapat di dalamnya, adalah lebih baik kami, ya, kami ini istilah penulis yang merendah diri dalam bahasa Arab. Bila kita sebut kami itu maknanya merendah diri, ya. Tapi dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala menyebut nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq, contohnya kan, dan juga wama khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, apa ni, di situ maknanya kami. Kami di situ merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di situ menandakan ta'zim kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam berbicara dengan hamba-hambanya. Dia berbeza situ, ya. Tapi kalau dalam percakapan kita manusia biasa, bila kita sebut kami, dia tanda merendah. Sebab itulah kalau kita lihat, ya, ulama-ulama besar, kalau dia bercakap tu dia terjemah direct daripada bahasa Arab, di sini kami berpendapat, walhanya dia tu dia seorang, kan. Tapi itu sebenarnya seni bahasa Arab, ya. Baik. Itulah penulis kitab kita ini pun orang Arab juga, kan. Lebih baik kami sorotkan selayang pandang mengenai hikmah perjanjian ini, bahawa peristiwa perjanjian damai sementara itu, perjanjian damai sementara sebab apa? Sebab Hudaibiyah dia tempoh dia 10 tahun. Itu sementara tu. Adalah merupakan satu kenyataan daripada tadbir ilahi yang khususnya untuk menampakkan amal atau tindakan nubuah. Nubuah maksudnya kenabian. Tindakan nubuah maknanya tindak tanduk kenabian dengan kesan-kesannya yang lebih jelas dari tindakan dan tadbir yang selain daripada itu. Kejayaan yang dicapai dari perjanjian itu merupakan kejayaan yang mengandungi rahsia yang tergolong ke dalam perkara-perkara ghaib yang hanya dalam ilmu Allah sahaja. Maka kerana itulah, seperti yang anda lihat, yakni orang-orang muslimin merasa hairan dan gugup yang tidak terhingga kerana mereka hanya berpandu kepada sukatan pemikiran dan perhitungan mereka sebagai manusia biasa sahaja. Jadi ini adalah intro kepada perjanjian damai Hudaibiyah yang selepas ini akan ditawarkan oleh Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengetahui Nabi berbaiah, iaitu baiatul ridwan. Takut mereka apabila dengar Nabi berbaiah untuk menuntut bela kematian Uthman dengan 1,500 orang yang hanya ada senjata sebilah pedang seorang sahaja, pakaian pun pakaian ihram, ya, pakaian dua helai kain itu, kalau nak berperang orang kata apa, lebih pada terselok, tercabut habis semua, kan. Tapi itu sebenarnya sudah menakutkan orang-orang Quraisy setelah mereka berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa siri sebelumnya. Mereka tahu bahawa Nabi serius, ya. Dan selain pada Nabi serius, mereka juga berhadapan dengan spiritual yang ada di sebalik diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam perang Khandaq itu, mereka pun tak sangka macam mana mereka boleh disapu oleh ribut kencang sebegitu saja, sehingga mereka tak, orang kata apa, balik tak tak bertangga lah, turun tak bertangga kalau istilah orang Melayu ni, ya. Jadi tuan-tuan, atas dua faktor itu, faktor keberanian fizikal Nabi dan umat Islam yang tak ada tolak bandingnya, dan juga faktor spiritual yang mereka dah hadapi secara berdepan. Yang ini yang mereka takut sangat. Maka sebab itulah mereka segera menawarkan perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah nanti, kita akan lihat apa yang disebut dalam perenggan ini, iaitu umat Islam merasa rugi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan mengiyakan sahaja apa sahaja usul daripada pihak Quraisy. Sepatutnya dalam perjanjian ini dua-dua pihak mesti mengusulkan. Jadi Nabi usulkan
Okey, berapa berapa perkara yang Nabi nak contohnya? Tiga. Quraisy kata, kami pun nak tiga. Ataupun Quraisy kata, tak apa, kamu nak tiga, kami nak enam. Tak apa juga. Tapi dalam perjanjian Hudaibiyah, tak ada satu pun usul daripada Nabi. Kan? Tak ada satu pun usul daripada Nabi, dan Nabi hanya menyatakan persetujuan. Itu dia. Jadi dari sukatan pemikiran manusia biasa, mereka rasa gusar, mereka rasa rugi, tak adil, gitu. Jadi sebab itulah awal-awal lagi penulis kitab kita ini mengingatkan kita, kalau kita baca kisah perjanjian Hudaibiyah ini, adanya kekecohan dalam kalangan umat Islam sebab tak nampak tak puas hati dengan persetujuan yang Nabi berikan itu. Itu adalah sukatan pemikiran manusia biasa, kata dia. Kan? Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pula berhadapan dengan sukatan tadbir ilahi yang tak ada taranya, tak ada tepinya, tak ada limit kata dia tu. Itulah dia yang dia berikan maklumat dalam perenggan pertama ni. Ayat mungkin agak berbelit-belit tuan-tuan, tapi saya dah berikan pemudahannya. Di sini marilah kita mengambil beberapa ibarat. Beberapa ibarah-ibarah ni ibrah, pengajaran daripada peristiwa perjanjian damai ini dengan muqaddimah, isi kandungan serta natijahnya sekali, untuk dijadikan asas-asas penting bagi menegak dan mengukuhkan akidah Islamiah. Jadi perjanjian damai Hudaibiyah itu sendiri pun sudah mengandungi nilai akidah yang begitu tinggi sebenarnya. Bukan kata buka kitab akidah baru-baru jumpa hal akidah, kan? Perjanjian itu sendiri pun sudah nampak akidahnya, walaupun diusulkan oleh pihak musuh semuanya. Untuk permulaannya, marilah kita bincangkan dari sudut, dari satu sudut daripada beberapa hikmah ilahiyah yang sungguh agung yang terdapat dalam perjanjian damai ini, yang jelas dapat dilihat kemudiannya hingga dijelaskan oleh satu ayat daripada ayat-ayat Allah. Kemudian berikutnya barulah kita bicarakan mengenai hukum-hukum syariah yang terkandung dalam peristiwa perjanjian perdamaian ini. Setiap tindak tanduk Rasulullah itu pastinya ada implikasi hukum, tuan-tuan. Ada. Walaupun hukum itu berbentuk sunat ataupun galakkan. Sunat-sunat ini galakkanlah. Ada, tuan-tuan. Sebab itu ya, anak kita nak minum air sambil berdiri. Contoh paling mudah. Jadi di rumah dalam keadaan biasa, dia ambil cawan, dia minum sambil berdiri. Wajib kita dudukkan dia. Duduk. Lepas tu dia kata, dah baba minum sambil berdiri. Tuan-tuan ya, di sini nak ceritanya hikmah tindak tanduk Nabi tu mesti ada. Memang Nabi pun pernah minum sambil berdiri. Tetapi keadaan dia minum tu macam mana? Dari perjalanan jauh, tengah tubuh, tengah panas dan sebagainya, maka dia minum sambil berdiri di situ. Nah, tapi dalam keadaan biasa, Nabi pun pesan bahawasanya jangan telan air itu kalau kamu dah keadaan berdiri. Maknanya dia dah masuk air dalam mulut, teringat, aku berdiri. Jangan telan lagi. Duduk dulu. Baru dah telan. Sampai begitu sekali tegasnya. Tuan-tuan. Apa hikmah kat situ? Cuba tengok dalam bidang sains, baru kita tahu. Rupa-rupanya orang yang minum sambil duduk ni tadi dapat kesegaran ususnya dan sebagainya. Jadi hukum minum sambil berdiri itu, sambil duduk ni tadi, hampir dengan wajib berdasarkan kedudukan Nabi yang perintahkan supaya duduk, jangan sekali-kali makan dan juga minum sambil berdiri. Tapi kalau minum sambil berdiri ketika mana Nabi daripada perjalanan jauh tadi tu, ada juga hukumnya. Apa dia? Harus, boleh. Sebab apa? Badan tengah panas. Kalau kita minum sambil duduk, sebenarnya dia memerangkap haba tubuh kita tadi tu. Bayangkan, kalau itu pun benda kecil je, benda bak minum air je, ada implikasi hukum, apalagi dalam soal perjanjian yang melibatkan hidup mati ya, perjuangan Islam ini sendiri. Ini yang kita nak sedarkan dalam masyarakat kita,
bahawa asas-asas dalam sirah itu membantu memahami apa ni hukum hakam syariah, walau sekecil mana sekalipun hukum itu. Untuk permulaannya, marilah kita bincangkan satu sudut daripada beberapa hikmah ilahiyah yang sungguh agung yang terdapat dalam perjanjian damai ini, yang jelas dapat dilihat kemudiannya hingga dijelaskan oleh satu ayat daripada ayat-ayat Allah. Kemudian barulah kita bicarakan mengenai hukum-hukum syariah yang terkandung dalam peristiwa perjanjian damai ini. Di antara beberapa hikmah yang jelas ialah bahawa perdamaian Hudaibiyah ini adalah sebagai mukaddimah ke arah pembukaan kota Mekah. Perjanjian damai sementara ini, mengikut kata Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, adalah merupakan pintu dan anak kunci kepada pembukaan Mekah, dan itu adalah sebagai kebiasaan ataupun sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Selalunya bila sesuatu perkara yang dikehendaki oleh Allah itu berlaku, diperlihatkan beberapa mukaddimahnya sebagai dalil bahawa perkara itu akan berlaku. Ini dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ya, seorang ulama yang pelbagai bidang ilmunya, tuan-tuan. Statement ni saya cukup setuju dan suka. Maknanya Allah dah jadikan sesuatu perkara tu nak terjadi, mesti ada riak-riak dia, mesti ada mukaddimah dia, mesti ada bibit-bibit dia, kan? Nak bagi segar ingatan, terjadinya perkahwinan itu daripada apa dia? Cinta pandang pertama. Itulah dia. Dalil-dalilnya dah. Bibit-bibit cinta itu. Oh, barulah segar ingatan. Betul. Kat mana? Tak ada. Dekat satu kenduri kahwin kawan. Tiba-tiba tertengok, kan? Saya pengapit sebelah perempuan, dia pengapit sebelah lelaki. Itu dia. Boleh? Boleh terima tak? Jadi sekarang ni, soalnya, manusia ni banyak kali, bahkan banyak masa, termasuk yang bercakap ni sendiri pun, tidak faham tentang bibit-bibit sesuatu peristiwa yang Allah nak jadikan itu berlaku. Kan? Ini lumrah manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekali lagi dalam surah Syams yang saya bacakan itu, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuba balik semula kepada ayat itu. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha, kan, wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah sebut habis dah tu, matahari, bulan, malam, siang, langit, bumi, kan, sekeliling kita. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi diri yang dia sempurnakan. Kita ni sempurna. Sempurna sebab apa? Sebab empat faktor, empat unsur. Unsur jasad, roh, akal, nafsu, kan? Sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi ilham kepada mereka untuk, ataupun kepada diri ini, untuk membeza-bezakan perkara jahat dan juga perkara taqwa. Tuan-tuan, kan? Sama lah dalam perjanjian damai Hudaibiyah ni. Kenapa Umar menentang Nabi SAW? Menentang secara terbuka. Umat Islam yang lain semuanya duduk diam-diam, bekuk gitu. Sebab mereka tak nampak ini adalah riak-riak, bibit-bibit kepada pembukaan kota Mekah. Siapa pun tak nampak. Abu Bakar boleh jadi tak nampak juga. Abu Bakar boleh jadi tak nampak juga. Tetapi Abu Bakar ni ketaatan kepada Allah dan Rasul itu yang paling utama. Itu yang tak ada tolok bandingnya Abu Bakar ni. Dah Nabi kata, lah aku pun, aku tak nak fikir panjang keedahnya. Tapi kemungkinan Abu Bakar nampak. Tak mustahil Abu Bakar nampak sebenarnya. Sebab Abu Bakar ni Allah Ta'ala kurniakan banyak kali, terutama dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Banyak kali dia kiranya melawan arus, berbeza dengan orang lain. Sebab Abu Bakar ni dobit apa dia? Dia punya ingatan yang kuat. Sebenarnya peristiwa Isra' Mi'raj dulu tu berkait rapat dengan Suratul Najmi yang diturunkan 4 tahun sebelum kejadian Isra' wal Mi'raj. Bayangkan. Mungkin Umar tidak begitu arif tentang Suratul Najmi sebab Umar belum memeluk Islam ketika Suratul Najmi. Boleh jadi. Dan bukan setakat Umar, bahkan
ramai lagi umat Islam yang belum memeluk Islam ketika mana Suratul Najmi diturunkan. Tapi Abu Bakar dah ada dekat masa tu. Dah tahu pun peristiwa-peristiwa Suratul Najmi. Sebab itulah dalam Isra Mi'raj, dia selamba je boleh terima keedahnya. Kan? Sedek. Jadi tak pelik. Sekiranya dalam perjanjian Damai Hudaybiyah, diamnya Abu Bakar itu diam tahu. Tak pelik. Saya bagi dua wajah tu. Kan? Saya bagi dua wajah. Wajah pertama berkenaan dengan mungkin Abu Bakar pun tak faham, tak nampak, tapi taat dia tu mengatasi segala-galanya. Tapi yang kedua saya bagi, dia nampak. Bukti nampak, tengok contoh-contoh sebelumnya, memang dia mudah nampak Abu Bakar ni. Sebab kekuatan dhabit ataupun ingatan dia tadi tu. Ya? Okay. Baik. Walaupun orang-orang muslimin ketika itu tidak menyedari hakikat tujuan mukaddimah ini kerana perkara-perkara yang akan berlaku adalah di luar pengetahuan mereka, sudah tentu mereka tidak dapat memahami terhadap perkara-perkara gaib yang belum pernah terbayang dalam benak mereka. Tetapi setelah berlalunya masa yang agak singkat dan dalam masa yang singkat itu orang-orang muslimin telah berkesempatan menggunakan peluang yang sungguh berharga dengan adanya perjanjian damai sementara tersebut. Dengan perjanjian itu aman dan terhindarlah kedua-dua pihak dari serang-menyerang. Bolehlah bercampur bertemu orang-orang muslimin dengan orang-orang kufar yang belum Islam tanpa halangan dan rintangan. Dengan kesempatan inilah diperdengarkan Al-Quran, diberi pengertian secara lebih mendalam mengenai Islam dengan berterang-terangan. Hasilnya banyaklah yang memeluk Islam secara terang-terangan, di mana sebelum itu kalau mereka memeluk Islam harus dengan berahsia dan bersembunyi. Jadi tuan-tuan, walaupun pada hari dalam bulan Zulqa'dah pada petang itu mereka tak nampak, mereka rasa ragu, Omar pula protes secara terbuka, namun Allah Ta'ala tidak memberikan tempoh masa lama untuk mereka faham. Kerana tuan-tuan, pembukaan kota Mekah tu datang bukan 10 tahun, 2 tahun selepas tu je. Tetapi yang lebih menariknya ialah mereka menikmati kehidupan yang lebih aman apabila tak ada lagi kedengaran Quraisy menyerang. Ini duduk sekejap, Quraisy menyerang. Duduk sekejap, Quraisy menyerang. Kan? Dengan adanya perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun antara Quraisy dengan Nabi SAW, maka di situ umat Islam merasa aman. Oh, kita nak berkawan dengan siapa pun boleh, tak ada masalah. Nak pergi jumpa kabilah-kabilah yang masih kufur, lepas tu memperdengarkan bacaan ayat Al-Quran kepada mereka, no problem. Kalau dulu, semua pakat sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Ya? Itu yang mereka nampak dengan tempoh yang cepat. Sehinggakan Umar Ibn Khattab sendiri, antara kenangan yang paling dia ulang-ulang dalam hidup dia, ialah kenangan protes Nabi secara terbuka di Hudaybiyah, dan kenangan bagaimana manisnya hasil yang mereka dapat kecap begitu cepat selepas daripada perjanjian Damai Hudaybiyah tu. Iaitu boleh berdakwah, boleh pergi mari, boleh datang dan sebagainya. Tak ada masalah. Dan lebih manis lagi apabila mereka dapat buat umrah pada tahun ke-7 Hijrah tu tadi. Sedangkan mereka menunggu begitu lama. Nak lintas masuk dalam kota Mekah ni bukan senang. Kan? Uthman menjadi duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mereka tahan dan ijtihad bunuh. Ini kan pula kalau nak pergi buat umrah saja-saja, oh minta maaflah. Pada masa itu tuan-tuan, bukan setakat umat Islam je tak boleh pergi buat umrah pada masa tu, sebelum dari perjanjian Hudaybiyah tu. Orang kafir Madinah sekalipun, kalau dia kata saya tidak bersama Muhammad, saya masih kekal dengan agama berhala saya dan sebagainya begitu contohnya, pun mereka akan dihalang daripada masuk Mekah. Itu tension sangat tu. Sebut je pasport mana? Pasport Madinah. Okey, boleh masuk. Masuk bunuh. Masuk kena. Kan? Kalau umat Islam lagilah. Kalau orang asal Mekah lagilah mereka kenal. Kenal sangat ni muka-muka ni, muka-muka Mekah semua ni kan. Begitu situasinya. Baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq daripada Az-Zuhri, katanya tidak pernah ada pembukaan yakni kemenangan yang lebih besar sebelum perdamaian Hudaybiyah.
Yang ada sebelum itu hanya peperangan dan pertarungan. Tetapi manakala terjadinya perjanjian sementara itu, perang dihentikan dan amanlah manusia daripada peperangan dan keganasan. Sudah dapat bertemu antara Muslimin dan yang belum Muslim untuk membicarakan tentang Islam. Hingga tidak seorang pun yang tidak mahu menganut Islam setelah mendapat penerangan mengenai Islam. Ini catatan daripada Imam Az-Zuhri sendiri, salah seorang daripada pencatat sirah yang dirujuk oleh Ibnu Ishaq, yang kita akui sebagai, kita kata, sumber yang inilah yang sahih, ya, berkenaan dengan situasi yang berlaku pada masa itu. Sampai ke tahap bila kita bicara dan tenang. Dulu nak cerita Islam pun terpaksa sembunyi. Nak cerita Islam tengok-tengok, pandang-pandang, takut ada musuh contohnya, kan? Tapi dalam masa 2 tahun sebelum pembukaan kota Mekah tu, bicarakanlah Islam di hadapan siapa sekalipun, tak ada masalah, dan orang pula mudah faham, mudah menerima Islam dan mudah masuk Islam. Ini yang digambarkan dalam surah Al-Fathu itu, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan masuk Islam mereka itu, ya, berduyun-duyun, itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia berbondong-bondong, kan? Okey. Natijahnya dari itu, selama 2 tahun sahaja dalam tempoh perdamaian sementara itu, orang-orang yang memeluk Islam menyamai malah melebihi bilangannya dari masa sebelumnya. Bayangkan, yang hampir 19 tahun tempoh berdakwah tadi. Sebab itulah kita kena sabar dalam menanam musang king sekalipun. Lama tempoh tu dah. Pilih benih lagi. Macam tu. Tapi kalau dah berbuah, Masya Allah, sampai 3 kali setahun dah. Macam tu lah. Kalau musangking boleh sabar, dakwah tak boleh sabar. Kenapa? Macam tu. Lantaran itulah, Al-Quran telah menamakan perjanjian itu dengan nama Al-Fathu, iaitu kemenangan yang nyata, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Fathu pun dalam tadi saya sebut surah An-Nasr, bukan Al-Fathu, ya. Izajah tu An-Nasr. Dia ada dua, Al-Fathu, An-Nasr. Kita ni kalau nak dapat kemenangan, adanya Al-Fathu dan An-Nasr. Nasr tu bantuan Allah Taala. Fathu, kemenangan yang Allah Taala bagi, ya. Okey, baik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Itu dua. Baik. Apa yang disebut dalam surah Al-Fath? Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaq la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Sesungguhnya Allah membuktikan kepada Rasulnya mengenai kebenaran mimpinya yang dengan sebenarnya, iaitu kamu pasti akan dapat memasuki Masjidil Haram jika dikehendaki Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut, maksudnya dengan tahallul. Buat umrah pun settle, bukan buat umrah segerak-segerak lari, tak tuan-tuan, ya. Seperti mana yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam perjanjian damai Hudaibiyah itu, Nabi dan semua umat Islam yang ikut bersama-sama Nabi SAW, mereka terpaksa tahallul ihsar, iaitu sembelih kambing dengan niat dam ihsar. Ihsar makna terkepung ataupun terhalang, ya. Dan seterusnya bercukur rambut. Jadi tak settle, jadi umrah tak settle. Tetapi setahun kemudiannya, pada tahun ke-7 Hijrah, mereka masuk ke Mekah dengan settle, sehingga bercukur rambut, maksudnya dengan tahallul. Itu maksud ayat ni, ya. Sedang kamu tak merasa takut, tak ada takut pun, sebab pada masa itu, pada masa yang dijanjikan, bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijrah tu, tuan-tuan, orang Mekah bagi kosong 3 hari bercukup-cukup, kosong. Mereka tak keluar, hatta membeli belah sekalipun tak keluar, duduk dalam rumah. Itu perjanjian, pelik, kan? Sedangkan pada mulanya sahabat-sahabat jadi rasa kecewa. Pasal apa pula Rasulullah janji nak bagi kita buat umrah dan masuk ke Mekah, tiba-tiba terpaksa berundur.
Kan? Kerana perjanjian ni terpaksa berundur. Ha, itu Nabi tanya balik mereka. Ada aku janji tahun ni? Aku janji nak pergi buat umrah. Tapi tak janji tahun ni. Kan? Ha, tu dia. Ha, jadi, ini yang sebenarnya tak nampak. Bibit-bibit riak-riak tu tak nampak. Ha, mukaddimahnya digunakan dalam istilah ni, mukaddimah, tak nampak tuan-tuan ya. Ha, kalau nampak tak adalah pula mukjizat kat situ tuan-tuan. Nah kalau nampak, di manakah pula yang ukuran genius ke tidak genius? Nampak tak? Kalau semua orang nampak, kita nak ukur genius tu macam mana? Ha, macam mana? kalau semua rakyat Malaysia ni cerdik, kita nak ukur kecerdikan tu macam mana? Payah kan? Sebab itulah Allah Ta'ala dah jadikan hidup ni berpasang-pasangan. Langit, bumi. Ha, ya? Hidup, mati. Ha, lelaki, perempuan. Ha, cerdik, bodoh. Betul? Tak ada bodoh, macam mana nak dikatakan cerdik? Cuba fikir. Macam mana nak katakan cerdik? Ha, dulu kan, kenapalah budak Melayu ni tak pandai? Apa ukuran tak pandai? Sebab tak erti cakap Inggeris. Habis tu, anak orang putih yang tak erti cakap Melayu tu, tak kenapa kamu tak kata bodoh? Nak ceritanya inferiority yang kita maksud tu kan? Tu je. Sedangkan, apa ni, propaganda British dulu, masa nak merdeka. Dia kata apa? Pandai buat jarum? Pandai buat jarum, dia tanya. Kan? Sedangkan, dalam Islam sendiri, dinar dan dirham tu orang Islam dia buatnya. Sedangkan dinar dan dirham disebut dalam Quran. Dinar dirham tu orang Islam ke buatnya? Tak penting orang Islam yang buat dinar dinar tu kan. Mata wang tu emas 915 seberat 4.25 gram ya, dan juga dirham perak 2.975 gram perak 99 ya tuan-tuan. Ini siapa buat pun tak apa. Tak ada masalah. Yang penting, inilah nilai dia. Itu nak ceritanya, kita terlalu duk fikir benda kecil, benda besar yang kita mampu buat, kita diperbodoh-bodohkan. Sebenarnya itu propaganda British dulu tu. Apabila dia kata, nak merdeka macam mana, jarum sebatang, apa? Jarum, apa panggil? Sebatang lah kan? Sebatang kan dah? Pun tak tahu buat. Itulah dia pemikiran pada masa itu yang kita dikecil-kecilkan oleh mereka. Dan sayangnya, orang Melayu juga yang guna benda tu kepada orang yang berjuang. Orang Melayu yang berjuang. Orang Islam yang berjuang. Ha, samalah juga tuan-tuan. Ha, kita ni sebenarnya duk fikir benda kecil-kecil. Ya? Sedangkan kalau kita tengok pada sirah, dalam Quran siapa sebut dinar dan dirham. Dinar dan dirham bukan berasal dari Islam. Sebelum Islam. Tapi Islam terima. Asalkan ini duit. Maknanya dinar dirham, okey, boleh guna untuk nilai, tak ada masalah. Siapa buat ni? Orang buat. Itu dia apa? Tapi kan, bila Nabi menghadapi peperangan Uhud, selepas balik pada perang Badar, Nabi tengok anak panah. Cantik sangat anak panah ni. Anak panah ni dari mana, kata Nabi? Ya, dari Rom, ya Rasulullah. Ya, anak panah ni dari Rom. Cantik. Maknanya kalau sekali lepas tu, kena terus kan. Bukan sekat kena seorang. Ada 2-3 orang belakang ni pun kena juga. Tanya, tembus terus. Kan? Nabi kata, kenapa kita tak buat anak panah kita sendiri? Sedangkan Nabi tak pernah sebut pun. Kenapa kita tak tempa dinar kita sendiri dan juga dirham? Tak pernah sebut. Kan? Mana yang lebih penting dan mana yang lebih besar pada masa itu? Maka dibuatlah anak panah Islam tuan-tuan yang berciri-cirikan kepada keadilan sosial dan juga keselamatan sejagat. Macam mana mata panah tu boleh dicabut ketika mana tidak digunakan supaya tidak mencederakan orang? Bayangkan ya, agak-agak macam mana panah tu dicabut? Okay, kalau sarung tercabut, kalau sarung pasang balik tu tercabut. Nak cabut tu. Iyalah, tahulah mata tercabut tu. Mata tu dicabut tu, nak suruh lekat balik tu macam mana? Tu saya duduk fikir. Dia guna skru. Teknologi skru dah ada masa tu. Mestilah kan. Kalau tidak, nak lekat macam mana? Pakai gap. Lepas tu nak cabut. Macam mana kalau gap?
Ha, tu kan. Jadi saya duk fikir-fikir-fikir, pengkaji sirah dia kena fikir benda macam tu kan. Maknanya kalau kita fikir tentang nak cop dinar dirham Islam kononnya pada masa tu, sedangkan asalkan duit emas itu seberat 4.5 gram, itulah dinar. Gunalah, tak ada masalah kan. Ha, tapi yang Nabi duk ajar umat Islam supaya buat anak panah sendiri, buat senjata sendiri. Dari sudut kerangka yang yang besar je, buat senjata sendiri bermakna kita tak bergantung lagi kepada negara luar. Ha, ya. Lepas tu pula, kalau dah senjata tu dari negara luar, sudah pasti anti kepada senjata itu dia dah buat. Ha, macam Amerika, dia jual kepada kita kereta kebal. Dalam masa yang sama, dia jual juga kepada negara lain anti-tank. Tuan-tuan, peluru yang boleh hancurkan kereta kebal yang dia buat tu. Ha, itulah dia. Rasulullah dah ajar pemikiran tu kepada kita. Ya? Jadi sebab tu saya nak fikir, macam mana anak panah yang boleh dicabut ketika mana tak berperang, ketika nak berperang, barulah pasang balik. Pasang tu dengan apa? Sudah pasti guna skru. Tuan-tuan, bermakna pemikiran kecil-kecil ni, dia kadang-kadang mesti bermula daripada pemikiran besar tu. Pemikiran besar. Pemikiran besar ialah ada senjata sendiri. Lepas tu bila dah ada senjata sendiri, macam mana nak buat ni? Oh, itu adalah pada peringkat yang teknikal, yang kecil dah. Sepatut kita ni kena ada pemimpin yang berfikiran mainframe, berfikiran kerangka utama. Situ dulu. Kemudian barulah datang kepada kerangka yang lebih kecil tadi, skru ke apa ke dan sebagainya. Ni saya pernah soal kepada satu khalayak mahasiswa. Kata, anak panah yang boleh dicabut dan dipasang balik ni guna apa? Jawapan sama seperti puan-puan jawab tadi. Ada kata guna kam, dia kata. Ha. Tapi seorang pun tak terfikir pasal skru. Pasal skru tadi tu. Seorang pun tak terfikir. Ha, tuan-tuan kan? Ha, jadi pada masa itulah nak ceritanya, Islam mengajar kita berfikir dengan kerangka yang besar. Sebab tu kalau kita balik kepada surah Syams tadi tu, mula-mula sebut wasyamsi waduha, besar. Wal qamari iza talaha, besar lagi. Lepas tu wassama'i wa banaha, langit lagi besar daripada matahari kan. Fikir kerangka besar. Ha, lepas tu barulah kita turunkan untuk buat kerangka yang lebih kecil-kecil tadi. Ha, ya. Ha, itu dia. Jadi sebab itulah yang mula-mula disebut oleh Al-Buti dalam kitab dia ni, mukaddimah, dia kata. Nah, mukaddimah. Mukaddimah tu penting. Sekarang ni, kamu nak apa? Nak pergi buat umrah ke? Nak kota Mekah? Mana satu? Nak kota Mekah lah. Sebab kalau dah kita pegang kota Mekah, nak buat umrah 24 jam boleh. Ha, kalau kamu jawab, tak apalah Mekah duduk dengan Quraisy puasa, kita boleh buat umrah tiap-tiap tahun. Oh, kalau macam tu, siapa bila pun tak bebas Mekah tu. Ha, gitu, ya. Ha, maka diberikan kemenangan yang dekat, kata Allah Ta'ala, iaitu fathan qaribah. Dan di antara hikmah yang nyata lagi ialah bahawa dengan perjanjian sementara itu dikendaki oleh Allah supaya ternyata dengan jelasnya perbezaan antara wahyu nubuwah dengan perhitungan melalui pemikiran manusia. Di antara taufik Nabi yang diutuskan dengan kebijaksanaan seorang ahli fikir, di antara ilham ilahi yang datang dari sebalik alam nyata dengan alam nyata bersama dengan segala yang dapat dilihat. Ha, itulah bezanya. Kalau kita ukur abqariyah, keintelektualan semata-mata dengan tidak ada ukuran wahyu ilahiyah ataupun ilham daripada ilahi ini, maka sudah pastilah kita tidak nampak hikmah-hikmah yang tersembunyi. Tapi apabila kita gabungkan antara wahyu ilahi dengan hikmah ilahiyah ini dan juga dengan pemikiran saintifik, seperti mana contoh paling mudah saya katakan tadi, bila kita fikir soal Nabi tak bagi minum sambil berdiri, kita kaji dengan unsur-unsur sains, kita tahu bahawa usus kita ni bersirat-sirat dalam perut ini tadi, dan bila air itu turun dengan perlahan-lahannya, dia membersihkan usus. Itu adalah pemikiran intelektual, ya, yang digabungkan dengan hikmah ilahiyah
yang mana membuatkan kita percaya dan kita khusus kepada apa sahaja tindak tanduk dan juga saranan-saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Untuk diperlihatkan asbab dan hukumnya di belakang isyarat itu, memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk membantu nubuah nabinya Muhammad Rasulullah SAW ke penglihatan setiap pemerhatian yang berakal. Barangkali apa yang kami sebutkan ini merupakan sebahagian daripada tafsir atau huraian kepada firman Allah, maksudnya dan supaya ditolongi engkau dengan pertolongan yang kuat, ayat surah Fatihah ayat ketiga, yakni pertolongan yang unggul dan tersendiri di pintu kejayaannya. Dengan itu akan tersedarlah akal-akal yang pemikirannya selalu lalai. Baik, insyaAllah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Saya terlupa sebab sepatutnya saya bawa tafsir surah Al-Fatuh kan? Tak selesai lagi kan? Baru sepatutnya minggu lepas, sebab minggu lepas ada kerja. Tak apa, insyaAllah minggu depan kita kembali kepada tafsir surah Al-Fatuh. Ya, sebab apabila kita membaca berkenaan dengan perjanjian damai Hudaibiyah ini, kita tak sempurna kalau tidak terus kepada surah Al-Fatuh. Ya? Sebabnya apa? Pada petangnya surah perjanjian damai Hudaibiyah ditandatangani, manakala pada malamnya Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fatuh, yang mana Nabi SAW berdiri di atas unta yang duduk. Ya? Jadi unta Nabi Al-Qaswa tu bila diturunkan surah Al-Fatuh, unta duduk dan Nabi berdiri atas unta tu untuk jadi stage keadaannya, ya, untuk jadi stage kepada semua khalayak 1500 orang umat Islam yang hadir pada malam itu. Dan mereka inilah yang sebenarnya yang Nabi kalau setiap sahabat dia pergi kepada sesuatu peristiwa ataupun event, ya dah, event maksud saya tu bukan event gembira lah, event sedih lah, Badar contohnya, Nabi akan gelar mereka itu sebagai Ahlul Badar. Ya. Dan mereka ni akan dikenang-kenang. Sebab apa? Mereka inilah yang akan turunkan kepada kita bagaimana ibrah dan pengajaran daripada Perang Badar tadi. Begitu juga dengan maksud Suratul Fathuh, ya, yang mana orang yang hadir dalam perjanjian damai Hudaibiyah 1500 orang inilah yang kemudian dapat menghuraikan kepada kita berkenaan dengan hikmah-hikmah yang terjadi selepas daripada perjanjian damai Hudaibiyah itu. Ya. InsyaAllah minggu dalam pertemuan akan datang, kita akan mula membaca secara mudah berkenaan surah Al-Fatihah. Dan saya galakkan tuan-tuan dan perempuan membaca surah Al-Fatihah ini daripada tafsir Al-Azhar. Siapa ada tafsir Al-Azhar di rumah dia, sila tadabbur daripada tafsir Al-Azhar. Cantik sangat pengolahan Buya Hamka terhadap surah Al-Fatihah. Ya, insyaAllah. Ya, sekadar itu saja pada pagi ini. Sehingga bertemu lagi, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salat al-asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahu azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.